Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa 'ala manafa'a fi ulumi fi darina wa iqraru sahibi syari'ati 'ala al-qawli min ahadin wa qawlu sahibi syari'ati dan pengakuan sahibi syariah yang mempunyai syariah yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan maksudnya kepada Rasulullah juga majaz, juga hakikatnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Pengakuan Rasul alal qawli atas suatu perkataan min ahadin daripada seseorang, huwa qawlu sahibi syariati, itu adalah perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasul mengakui perkataan seseorang, Rasul mengakui perkataan seseorang itu adalah perkataannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sahabat bicara, Nabi namanya ikrar, pengakuan. Ai kaqauli, maksudnya seperti perkataannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa iqraruhu 'alal fi'li min ahadin ka fi'lihi. Dan pengakuan Nabi atas suatu perbuatan daripada seseorang itu seperti perbuatannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada orang berbuat di hadapan Nabi, Nabi biarkan, Nabi diamkan. Itu namanya ya ikrar. Dan itu sama seperti perbuatannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, kayak jadi ya kayak kita ada orang berbuat baik, kita biarin, namanya kita setuju. Sebaliknya kalau ada perbuatan jelek, kita biarin, berarti kita setuju juga itu. Membiarkan. Pengakuan Nabi atas suatu perbuatan daripada seseorang itu seperti perbuatannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Li'annahu ma'sumun an ayyukirra ahadan ala munkarin. Karena bahwasanya Nabi dimaksum, dijaga, dipelihara daripada ia mengakui seseorang di atas kemungkaran. Maksum Nabi mengakui suatu kemunkaran. Misal zalika, misal demikian itu ikraruhu, ikrarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakrin kepada Abu Bakar, Abi Bakar kepada Abu Bakar ala kauli atas perkataannya bi iqta isal bil qatili li qatili, dengan memberikan salep harta lucutan perang ya, kepada memberikan harta salep harta lucutan perang ya, orang yang qatil yang dibunuh li qatili, diberikan kepada yang membunuhnya. Itu Abu Bakar Siddiq melakukan itu ketika perang ya, kemudian musuhnya kalah, ada yang dibunuh, yang bunuh itu mendapati salep
yaitu harta lucutan perang, ya perangnya apa namanya, harta yang ada pada orang yang dibunuh dikasihkan kepada yang bunuh. Lagi perang bukan sekarang. Sekarang nggak boleh kita nyakitin orang ya. Ini kalau perang lawan orang kafir. Wa iqraruhu qalil benar walidi ala akli dhabi. Dan ikrarnya ya, Nabi akan Khalid bin Walid atas makan binyawak. Jadi Khalid bin Walid makan binyawak, Nabi membiarkan. Ini namanya ikrar. Muttafaqun alaihi. Hadis muttafaqun alaihi. Wa ma fu'ila fi waqtihi, dan apa yang dilakukan pada waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada waktu adanya Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghairi majlisihi, pada bukan majlisnya Nabi, wa alima bihi, dan Nabi tahu itu dilakukan. Memang bukan di majlis Nabi, tapi Nabi waktu itu ada dan Nabi tidak melarang itu, Nabi tahu. Walam yunkirhu, dan Nabi tidak mengingkari itu. Fa hukmuhu hukmu ma fa'ila min majlis fi majlisihi. Maka hukumnya adalah hukum apa yang dilakukan pada majelisnya. Ya, jadi hukumnya sama dilakukan ya, di majelisnya Rasulullah SAW. Ka'ilmi bihalfi Abi Bakrin radhiyallahu anhu, seperti mengetahuinya Nabi dengan sumpahnya Abi Bakar radhiyallahu anhu, anna ula yakunu ta'ama fi waqti ghaizi. Bahwasannya Abu Bakar enggak mau makan makanan pada waktu marahnya. Jadi Abu Bakar kalau lagi marah, dia beliau sumpah enggak mau makan. Suma akala, kemudian dia makan juga padahal masih marah. Ya, lamma ra'al akla khairan lahu. Tatkala beliau mengetahui makan lebih baik. Nah, ini memang ada yang lebih baik, sumpah itu dibatalkan dan bayar kafarat daripada jalani terus. Ya kalau kagak makan-makan lapar. Makan tuh marah kan begitu ya. Kama yukhazu min hadis muslimin fil at'imati. Sebagaimana diambil daripada hadis muslim tentang makanan. Wallahu a'lam bishawab.